Welcome to Kate's Diary. Adalah tempat perkemahan atau camping di Citra Alam Riverside di daerah Cisarua. Letaknya ada di dekat kaki gunung. Untuk ke sini kita harus melalui Tol Jagorawi, keluar di Ciawi, lalu kita lewat ke arah atas. Nanti kita ikutin saja Google Map. Nanti ada supermarket, minimarket, kita belok kiri. Semakin lama menurut saya jalannya memang agak semakin kecil, bahkan agak pas-pasan kalau untuk dua mobil. Jadi kita harus berhati-hati dan tidak bisa cepat lewat jalannya karena turun naik, belok kiri, belok kanannya agak kadang-kadang agak lumayan curam dan banyak tanjakan tinggi. Tapi di jalan kecil ini melewati rumah penduduk dan kita bisa menikmati pemandangan alam yang cukup indah. Citra Alam Riverside ini merupakan tempat berkemah yang terdiri dari area hijau terbuka dengan luas kira-kira 5 hektar. Fasilitasnya juga cukup banyak, ada aula terbuka, tenda, dum, kolam renang, kantin, toilet, tempat ibadah, dan lapangan parkir. Jadian keamanan juga dijaga selama 24 jam, jadi
kita juga lebih tidak khawatir karena udah ada keamanan yang menjaga, ada security-nya. Toilet di camping pun juga tersedia cukup banyak, jadi tidak usah khawatir. Dan tempat camping ini tidak hanya untuk anak sekolahan SD atau SMP atau SMA atau pramuka, tapi juga bisa buat camping kantor, acara orang besar, acara keluarga dan lainnya. Setelah sampai di Citra Alam Riverside, kita akan lihat pemandangan sungai. Nah, kita harus melewati jembatan yang melewati sungai. Arus sungainya lumayan, cukup deras juga, tapi ya cukup oke lah. Tapi kita kalau sebagai anak sekolah harus berhati-hati karena takut berbahaya kalau main di sungai, jadi tidak disarankan untuk main di sungai. Nah, tempat camping ini kebetulan kids di sini camping bersama sekolah dan nginep, dan saya hanya menjemputnya pada saat pulang karena saya kebetulan pengen tahu juga seperti apa tempat camping Citra Alam Riverside ini. Dan ternyata setelah saya jemput, saat itu Kate belum selesai, jadi saya keliling di tempat Citra Alam ini. Mana sih Silis? Lokasinya cukup bagus karena pemandangannya cukup indah untuk dilihat dan cuacanya pun juga cukup sejuk. Iya, segini aja di. Jadi enaklah kalau buat bersantai. Dan di sini juga terdapat restoran, kantin. Jadi kita bisa beli berbagai macam makanan seperti ada ayam geprek, ada juga mie goreng, nasi goreng dan berbagai macam makanan lainnya. Kalau kalian mau beli makanan ringan atau pop mie yang biasa atau snack-snack juga tersedia. Jadi kalian walaupun ini jauh ke dalam, kalian nggak usah takut kelaparan. Yang penting kalian bawa uang yang cukup kalau ingin belanja. Tapi kalau camp di sekolah tidak disarankan membawa uang saku karena sudah dapat snack dan makanan katanya. Jadi sudah lebih dari cukup. Paling hanya bawa bekal saja seperti biskuit atau snack-snack buat diri sendiri kalau takut kurang atau lapar. Mana? Di tempat ini juga banyak terdapat miniatur kecil. Ada juga saya lihat ada miniatur Monas, miniatur lain-lain juga ada. Ya hanya beberapa saja, miniatur Stadion Senayan. Ya mungkin hanya mewakili beberapa, tapi ya bisa buat foto-foto juga sih. Dan di tempat camping ini terdapat kolam renang. Hanya waktu sekolah kids tidak menggunakan kolam renang ini, mungkin tidak ada aktivitas untuk berenang. Suasana campingnya juga lumayan seru sih. Banyak medan-medan yang bisa dipakai, seperti ada medan mungkin yang bisa buat merangkak atau buat bermain. Ya cukup banyak fasilitas yang ada di sini. Jadi ya sebenarnya tempat ini juga cukup oke karena cuacanya miniatur, juga miniatur loh di sini. Cukup sejuk di sini. Kalau untuk makanan di camping saya kurang tahu karena saya tidak ikutin selama kids nginap di sini. Saya tidak ikutin karena saya hanya menjemput saja.
Tapi ya mungkin saya rasa lumayan lah, cukup lah buat lauk dan makanannya. Jadi ya, selain kita camping, belajar mandiri, kita juga menikmati suasana gunung yang indah. Jadi serasa jalan-jalan juga. Apalagi bersama teman-teman dan guru. Jadi itu bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan pada saat nanti kita sudah besar, kita akan mengingat waktu masa kita kecil dulu. Menurut saya tempat camping ini cukup bagus dengan view dan pemandangan yang indah. Jadi cukup oke lah dengan fasilitas-fasilitas yang ada dan cukup menyenangkan. Jadi orang-orang tidak hanya sekolah, biasakan orang kantor atau apa yang menggunakan outing kantor ataupun kelompok-kelompok atau keluarga tertentu bisa menggunakan tempat seperti ini. Dan cukup menyenangkan karena pemandangannya yang indah bikin kita bisa rileks atau melepaskan kepenatan sesaat dari kehidupan kota. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Jangan lupa bagi yang belum, subscribe, share, like, dan komen juga. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa berguna dan bermanfaat, baik bagi yang perlu dan bagi citra alamnya sendiri. Terima kasih.